أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شأن لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul mulk ayat yang kedua, dan dialah Allah yang menjadikan bagi kamu mati dan hidup bagi menguji di antara kamu siapakah ahsanu amala, yang paling terbaik sekali amalnya, dan Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat sedang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan, kita rafakkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas hidayah, inayah, iradah, petunjuk, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat sama-sama pada pagi ini kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati yang seketika, iaitu tidur kita yang selalu kita membaca akan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan nafas untuk kita hidup pada hari ini, yang mana tidak lain dan tidak bukan, kata ulama antaranya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, antara tanda satu orang itu ataupun sebab seseorang itu masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ruang dan juga peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menggunakan, kita memanfaatkan usia kita yang masih berbaki ini untuk kita beramal, untuk kita melakukan kebaikan, dan juga kita gunakan untuk kita memohon ampun dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesilapan dan juga dosa yang kita lakukan, sama ada yang sengaja mahupun yang tidak disengajakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita sambung dalam pengajian dalam kitab Permata bagi Orang yang Beriman, Lu'lu' lil Mukminin, yang menyebutkan tentang pada hari ini kita membicarakan tentang hasad dengki.
membicarakan tentang hasad dengki, bagaimana sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasad ni kalau kita lihat di dalam bab tasawuf, antaranya dalam kitab Penawar Bagi Hati, menyebutkan panjang lebar mensyarahkan tentang hasad dengki. Sebagaimana istilah yang disebutkan oleh orang Melayu, hasad adalah hasad dengki pula kan. Ini satu penegasan ayat, satu penegasan menyebutkan satu perkara yang sangat tak patut untuk kita buat, yang tidak perlu ada dalam diri setiap manusia. Maka sebab itu bila mana menyebutkan tentang hasad dengki, maka kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW, kalau dalam bahasa modennya plot twist, dalam bahasa moden ni dia panggil plot twist. Plot twist ni apa? Asalnya hasad dengki ni benda yang tak boleh buat, yang disebutkan sebagai sebesar-besar penyakit hati. Hasad dalam banyak-banyak penyakit hati ni, antaranya disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, menyebutkan, ketahuilah olehmu bahawasanya hasad itu adalah sebesar-besar penyakit hati. Dalam hati kita ni banyak penyakit, antaranya ujub, takabur, sum'ah, riak, banyak penyakit-penyakit hati. Tapi yang paling besar sekali, yang paling bahaya sekali, ialah yang namanya hasad dengki. Sebab apa ia paling bahaya? Sebab ia ibarat api yang memakan kayu, iaitu dia akan memakan amal seseorang sampai hangus. Hasad dengki ni dia akan memakan amal kita ni sampai habis, tanpa kita perasan, tanpa kita sedar. Maka sebab itulah juga kita akan sebut nanti bagaimana disebutkan bahana ataupun angkara hasad dengkilah menyebabkan yang disebutkan dosa yang pertama yang berlaku di langit dan juga dosa yang pertama berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah hasad. Baik, kita akan sebut bagaimana kisah iblis laknatullah alaih. Dia enggan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat ni, semua sujud illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tu ada kisah dia. Kemudian bagaimana kisah Habil dan juga Qabil, anak Nabi Adam AS, datuk nenek moyang kita, bagaimana berlaku kisahnya, pengorbanan yang dilakukan oleh si abang, si adik, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ini berlaku hasad juga, kita akan sebut kalau berkesempatan insyaAllah. Maka sabit dengan sabdaan Nabi SAW, disebutkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, la hasad illa fi isnatain, tidak boleh berhasad melainkan dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allah hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha an-nas. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la hasada illa fi isnatain, tidak boleh kamu berhasad melainkan dalam dua hal. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq, iaitu satu orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia gunakan hartanya, al-mal, hartanya ini digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, warajulun atahullah, satu orang disebut sini, seorang lelaki yang dikurniakan oleh Allah SWT hikmatan, hikmatan ilmu pengetahuan, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan pula kepada orang lain. Yang kita kenal sebagai yang namanya al-ulama. Baik, maka kalau mengikut kepada asal, hasad dengki ni satu benda yang haram, yang tak boleh. Tapi dalam sabdaan Nabi SAW ni, hasad di sini antaranya, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, bukanlah hasad dengki, tetapi yang namanya dalam istilahnya ghibtah. Ghibtah ni cemburu. Asal dalam bahasa Melayu kita, jealous. Lebih kurang itulah, orang kampung sebut jealous. Asal dengki ni tak boleh. Tapi dalam dua hal, yang namanya cemburu ni boleh. Iaitu yang pertama,
kita cemburu kepada satu orang yang Allah Ta'ala kurniakan. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia al-mal, harta. Kemudian dia gunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni boleh. Sonok. Dia tengok ramai orang yang mampu. Dari sudut harta, Allah Ta'ala bagi dia kelebihan. Siapa? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat selepas para nabi dan para rasul, sahabat yang paling aula bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paling aula sekali. Sebab apa? Tidak ada sedekah yang boleh menyamai sedekah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selepas nabi dan juga para rasul. Nah, tidak ada pengorbanan yang lebih besar dilakukan melainkan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana dalam satu kisah disebutkan, beliau pernah memberikan seluruh hartanya kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apa yang kau tinggalkan yang masih berbaki kepada ahli keluarga engkau? Maka biasa kita dengar dia menyebutkan apa? Aku meninggalkan Allah dan juga Rasul. Tak mampu kalau kita nak buat, tak mampu kalau kita nak tiru. Baik, maka satu orang lelaki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki di sini dalam hal umum, iaitulah bila mana dikurniakan harta benda, maka digunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti kita sebut. Pada hari ini banyak orang yang mungkin kita lihat dia berkemampuan dari sudut kebendaan material, lalu dia gunakan untuk dia mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata ulama menyebutkan pada dasarnya ataupun pada asasnya, hasad adalah satu daripada sifat mazmumah yang tercela. Hasad yang dibolehkan dikenal dengan yang namanya al-ghibdah. Ini tadi itu kita sebut, iaitu cemburu, ibu-ibu sekalian. Iaitu apa? Bercita-cita untuk mendapat seperti kurniaan seseorang tanpa berniat untuk dihilangkan daripadanya. Yang ni berlawanan. Ghibtah ni berlawanan pula dengan hasad. Kalau hasad ni, kata Al-Imam Habib Abdullah Alawi Al-Haddad menyebutkan, bercita-cita olehmu untuk dihilangkan nikmat yang didapati oleh orang lain. Itu cemburu, hasad, dengki. Kamu bercita-cita mengharapkan agar hilang nikmat yang ada pada orang lain. Dahlah harap hilang nikmat, kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan, kamu harap pula supaya dia tu ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu package. Dua benda yang sangat berbahaya. Dahlah harap, tengok Allah. Kita kadang-kadang anggap benda tu sebagai gurauan. Dahlah kenuri, buat sikit nak panggil orang ramai pada muka, lalu tak cukup. Contohlah bagi-bagi-bagi ni kita biasa dengan kenuri kan. Kenuri buat sikit nak jemput orang sana sini, padan muka lalu tak cukup. Kita kata kat tuan rumah tuan-tuan. Rupa-rupanya lauk tu bajet cukup dah. Pasal apa yang jadi gitu? Pasal dengki ya. Pasal tak boleh tengok orang lain lebih dari kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal izbillah min zalik. Mungkin dia dah buat tu bajet cantik dah. Rupa-rupa tukang masak tapau 5 bungkus tuan-tuan. Kenuri tak hidang ni, dia tapau dah. Bungkus sembunyi tanah buah meja tuan-tuan. Jadi bila orang lain semua pakat makan hidang, dia dah standby dah. Tu yang ada, kita pun tengok, tukang masak relax. Tak apa, saya puasa makan dulu. Padahal bawah meja 5 bungkus. Pejeri nenah, sambal macam-macam. Nasi 5 bungkus duduk buat. Sebab tu, bukan sini lah, berlaku di Afrika. Kita tak buat benda itu. Tapi berlaku tak hari ni tuan-tuan? Berlaku. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tu belum cerita dia beradik mai lagi. Yang bawa mai satu van. Ramai. Jadi bila mai ni, tentera dia ramai. Dia bungkus ni bunga telok dah ambil siap-siap tuan-tuan. Goodies bag tu dah standby dah. Dia beradik. Padahal ada lagi ramai lagi yang lebih kita kena bagi. Tapi itulah kita biasa, kita menjatuhkan satu hukum tanpa kita tabayun dulu. Apatah lagi yang bersifat dengan hasad ni, lagi bahaya. Baik.
Banyak lah tuan-tuan, bab jodoh, dengki kan. Kalau saya tak boleh ustaz, orang lain pun tak boleh. Tu yang pi sihir kawan tu. Ha, wal'izubillah min zalik. Sampai tu tahap menyihir orang lain. Berlaku tuan-tuan, berlaku. Saya minang dia ustaz, lama dah, berapa kali dah kena reject. Kali keempat saya tak tahan ustaz. Kalau saya tak dapat, orang lain pun tak boleh dapat. Tu yang budak tu duduk diam tuan-tuan. Mata ke atas. Macam ayam berak kapong. Kena apa? Kena guna-guna. Wal'izubillah. Berlaku tak ni tuan-tuan? Berlaku. Tuan-tuan pergi tengok di Darul Syifa. Macam-macam kihrah. Yang main kat kita pun, kita pun pening bala. Tak? Tu belum cerita yang meniaga ni. Ustaz tolong tak? Apa? Tak tahu tak? Kaki bengkak. Bangun-bangun tidur, kaki bengkak. Jadi busung. Pasal apa? Saya pun tak cerita lebih. Kita buat rawatan begitu-begini. Maka, tahulah. Kan? Cuma kita tanggungjawab sebagai perawat ni tak boleh melaga-lagakan pesakit kita ni dengan siapa-siapa pun. Walaupun kita Allah Ta'ala ilhamkan untuk kita tahu siapa yang buat. Ni yang buat ni Pakcik Hang. Ni bukan tujuan perawat. Perawat ni tujuannya bukan untuk cerita buka aib orang. Walaupun orang tu betul-betul bersalah. Ni yang hantar ni Pak Menakan Hang. Tu. Kawan tu pula kadang-kadang ni. Syaitan dan juga iblis ni. Dia suka untuk melaga-lagakan sesama anak cucu Adam. Dia dah janji dah pada kita. Dan kita pula jadi perawat, jadilah perawat yang yang adil dengan ilmu kita. Jangan kata jin ni dia sembang bohong kuat tu nak. Kita pula duk percaya. Oh sungguh saya balik ustaz, saya tanya pak cik saya, dia mengaku. Rupa-rupanya pak cik dia melawak. Tuan-tuan, berlaku dah hari ni tuan-tuan, berlaku. Jadi duk putus silaturahim, tak bertegur siapa. Sebab apa? Kena tipu dengan jin dan juga syaitan yang jahat ni tuan-tuan. Baik, maka sebab itu bila mana menyebutkan hasad, Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan hasad ni ialah mengharapkan agar hilangnya nikmat daripada orang yang engkau dengki melalui sama ada percakapan ataupun perbuatan. Baik, itu hasad. Iaitulah ketahuilah olehmu, kata Syekh Abdul Qadir Mandili menyebutkan, ketahuilah olehmu bahawasanya hasad itu ialah sebesar-besar penyakit hati yang sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab ia ibarat api yang boleh yang memakan kayu, begitu juga ia akan memakan amal engkau sehingga hangus tuan-tuan. Kita diingat banyak pahala kita ibu-ibu sekalian. Kita sedekah, kita buat, kita bayar zakat, kita haji dan sebagainya, umrah, Allahu Akbar, banyak pahala kita, kita bangun tahajud. Tapi ada satu penyakit yang bersarang di hati kita yang kita tak buang. Sifat mazmumah tu yang tercela. Apa dia? Penyakit hasad. Biarlah orang lain lebih pada kita. Jangan kita marah dari sudut dunia, jangan kita dengki. Tapi kalau dia lebih dari sudut akhirat yang ni, kita wajar untuk ada sifat cemburu. Seronok tengok engkau yang kenapa? Kau banyak duit, lepas tu kau gunakan bantu orang susah. Asal dia orang susah kau bantu. Asal dia orang miskin kau bantu. Asal kau bantu orang miskin. Seronok. Kita tengok orang, kita jadi cemburu. Kan seronok kalau aku pun ada duit macam kau. Aku pun nak sedekah. Baik. Dia pun dapat juga sama. Langsung tak pergi. Contohlah. Jangan jadi gitu pula. Jadi yang namanya Qarun. Meminta kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, engkau orang yang dekat dengan Tuhan. Aku ni orang susah, doa lah bagi Tuhan bagi aku jadi orang kaya. Esok aku tolong hang, aku tolong orang yang susah dalam kalangan kita. Sabit jadi kaya, sat ya tuan-tuan. Muka pun tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itulah, kalau kita melihat satu orang yang Allah Ta'ala kurniakan, yang pertama, harta, al-mal, lalu digunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka wajar untuk kita ni bersifat yang namanya ghibtah, cemburu tuan-tuan. Baik. Oleh itu disebutkan perasaan ingin menjadi kaya juga bertapak dalam hati seseorang untuk ataupun agar ia mampu juga sama bersedekah seperti orang kaya tanpa ada rasa sedikit pun untuk menjatuhkannya. Nyamana orang yang kaya itu, atau berdoa agar orang kaya tersebut jatuh bankrupt atau muflis. Dia tidak ada rasa pun. Patutnya aku yang kaya, bukan dia. Kalau yang ni bahaya. Dia rasa, dia mengharapkan dan juga dia mengeluarkan sesuatu tindakan yang ada ciri-ciri hasad. Yang ni cukup bahaya. Sebab tu kalau kita lihat budaya di Malaysia,
Kalau tuan-tuan tengok dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita dah masuk bulan Rejab, kita akan sampai Syahrul Ramadan, Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam, Syahrul Quran. Satu bulan yang biasanya di negara kita, Masya Allah Tabarakallah, meriah dengan amal. Selain daripada meriah dengan pesta juadah, kita juga meriah dengan amal, Masya Allah Tabarakallah. Ini di tanah Melayu ni, Alhamdulillah. Cuma ada satu perkara yang lebih luar biasa, yang bagi saya jarang ada di tempat lain, tapi ada di negara kita. Apa dia tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Iaitu meraikan dan memuliakan anak yatim. Yang ni hebat. Saya yakin dan percaya jemaah di Masjid Rahimah pun sama juga. Kalau masuk Ramadan, fikiran yang pertama kita apa? Anak yatim. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita buat iftar perdana, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Kita panggil siapa? Yang pertama datang di minda kita selain daripada asnaf, fakir miskin, asman, kita mai anak yatim dulu. Duduk ranking boleh atas lah tu. Sebab itu pada hari ini, kalau kita tengok di negara kita, orang yang paling sibuk bila masuk bulan Ramadan ni, bukan Tok Imam dengan Tok Bilal, tapi rumah anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya boleh tanyalah tuan-tuan, pergilah ke rumah anak yatim bila masuk bulan Ramadan. Hampir ke semua ni penuh, fully booking. Pasal apa booking? Haji Mak nak bawa pi buka puasa, Haji Din bawa pi makan di hotel apa buffet apa? Habis kurang itulah. Macam-macam tuan-tuan, ada datuk ni main nak sponsor beli baju raya. Puasa baru 2 hari, raya dah. Siapa anak yatim ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meriah sebab apa? Allah Taala kurniakan dari sudut harta. Sebab kadang-kadang kalau tuan-tuan, kalau ibu-ibu tengok, tanya mudir ataupun pengurus rumah anak yatim, 30 hari ini penuh tuan-tuan. Hari pertama sampai hari terakhir Ramadan sampai Syawal ni penuh anak yatim. Pasal apa? Kena booking. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak, hari ini kita Alhamdulillah ada seorang pakcik sponsor kita. Ni duduk lambah ni tuan-tuan. Ada pakcik ni sponsor kita, Alhamdulillah. Kita akan berbuka puasa, tapi sebelum kita berbuka maghrib nanti, kita akan pergi ke beli belah dulu di pasaraya Gian. Tuan-tuan, Gian. Gian tu jaya. Kita akan pergi Gian dulu. Jadi anak-anak, ni pakcik ni nak berucap sikit. Jadi anak-anak ni pun duduk lambah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah saya sekian-sekian nama. Terima kasih anak-anak sudi ikut pakcik. Kita sama-sama nak pergi shopping ni. Anak-anak seronok dah nak raya. Seronok padahal baru 2 hari puasa. Raya dah. Seronok tuan-tuan budak-budak. Jadi pakcik harap anak-anak semua doakan pakcik. Berikan kekuatan. Sama-sama kita doa masing-masing. Anak-anak ni semua orang yang baik. Jadi sampai nanti anak-anak jangan malu, jangan segan. Turun nanti ikut ustaz, ustazah pilih baju raya. Yang laki pilih baju Melayu, pilih songkok, yang perempuan baju kurung, pilihlah mana-mana baju nak, songkit lah tak songkit. Cuma satu je pak cik minta, supaya jangan lebih RM20. Tuan-tuan, jangan lebih RM20. Budak duduk belakang tu umur 7 tahun dia kira pak cik songkok pun dah RM19.9. Lebih sekupang lah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okeylah tu. Pasal puasa kedua dah beli baju raya. Lalu mai cikgu murni kat belakang, katakan terima kasih. Itu Haji Bakhil tu kan, cerita Piramli. Baik, hak mana faham, faham dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai esok pula, ada satu orang mai ke rumah anak yatim. Ni saya nak minta bawa budak-budak ni buka puasa, ada boleh selit sikit ya? Minta maaf lah Haji, selit pun tak boleh lah. Ejah tak boleh, ejah pun tak boleh. Pasal apa? Penuh tuan-tuan, 29 hari. Ni nak kata meriahnya orang dengan Allah Ta'ala kurniakan harta pada dia. Dia gunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita pada hari ini, bagi yang jaga anak yatim, jangan lupa mak dia sekali. Hak lelaki. Hak mana faham, faham dah. Belah mak dia sekali. Hak mana ada rezeki lah. Saya tak apa-apa nak buat ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan tengok dah di Yayasan Al-Barakah. Pondok di yang diusahakan oleh Datuk Ustaz Kazi Ilyah. Bukan setakat anak yatim, mak yatim. Ada orang yang anak dia tinggalkan di situ, tak mau jaga. Semua duduk di pusat pendidikan Al-Barakah tuan-tuan. Kesian tengok tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok bagaimana mereka menghabiskan sisa hidup mereka dengan ilmu.
dengan Quran. Ada yang buta tapi boleh hafal Quran, tuan-tuan, menggunakan tulisan Braille. Tuan-tuan, ni satu rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Ustaz Kazim sebut dalam ceramah dia umum, siapa yang rasa macam susah nak jaga mak, susah jaga ayah, mantap. Dia kata, tak apa, kami ada orang boleh jaga. Tuan-tuan, pusat pendidikan Al-Barakah. Tuan-tuan, yang setiap bulan ibu tunggal semua ni, ayah-ayah yang uzur, yang anak tak mau jaga, mereka diberikan allowance. Allowance sara hidup setiap bulan diberikan. Beli barang dapur, bagi duit lagi. Tuan-tuan, raya bagi duit lagi, tuan-tuan. Allahumma salli ala sunnah Muhammad. Ni punya usaha yang dilakukan oleh Al-Fadhil Ustaz, yang jarang orang tahu. Dan baik. Maka Allahumma salli ala sunnah Muhammad. Hatu cemburu. Kita tengok dia dikurniakan oleh Allah Ta'ala harta, lalu dia gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita lihat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia menggunakan hartanya, masya Allah, tabarakallah. Pernah dia sponsor angkatan tentera untuk berperang. Askar ni bila dapat motivasi, kata Sayyidina Abdul Rahman, aku akan sponsor tentera-tentera ni dengan apa benda yang mereka minta, aku akan bagi, dan juga aku sponsor gaji mereka dinaikkan. Jadi tentera Islam ni bersemangat. Sebab apa? Walhasil semangat yang diberikan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Baik. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni kalau tuan-tuan tengok, antaranya dalam kitab Hayatul Sahabah menyebutkan, barang apa yang dia pegang semua jadi mah. Bukanlah dia pegang botol ni jadi mah dah. Mana sebut semua benda yang dia buat semua untung. Tuan-tuan, tak tahulah apa amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala ni kasih betul pada dia. Dengan sebab harta dia tu, Allah Ta'ala cinta pada dia. Baik. Maka itu yang pertama. Yang kedua, satu orang yang seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah, iaitu ilmu, dan dia beramal dengan ilmunya serta mengajarkan kepada orang lain. Maka perasaan ingin menjadi orang yang berilmu seterusnya dapat menyebarkan ilmu kepada khalayak, dan bukan pula bertujuan mencabar mana-mana tokoh atau ulama atau menunjukkan kealimannya. Yang ini penting. Selain daripada kelebihan dari sudut harta benda, ibu-ibu sekalian, yang ni kelebihan yang sangat besar, kelebihan ataupun fadilah dia. Apa dia? Orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, Allah akan yufaqihu fiddin. Allah akan bagi dia faham dalam agama. Faham dalam agama ni satu benda yang sangat besar, tuan-tuan. Kita semayang, kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita buat apa pun dalam amal kita, bahkan bermuamalat, kita berniaga pun, kalau dengan yang namanya ilmu, Allah Ta'ala bagi faqih, yufaqihu fiddin, Allah jadikan kita orang yang faham dalam agama, Allahu Akbar, berkat hidup kita, tuan-tuan. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat bagaimana satu orang penguasa, iaitulah Sultan Murad, iaitu ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, yang melahirkan seorang sultan yang di usia awal 20-an berjaya menjadi seorang panglima angkatan perang, menewaskan ataupun menawan kota Konstantinopel. Kita ni budak umur 21, 22 buat apa kan sekarang? Susah nak dibayangkan. Tapi ni umur 21, awal 20-an, berjaya bangkit menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang angkatan panglima perang yang tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Tuan-tuan, tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Kita pun tak boleh bayang, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika ditanya dalam satu majlis, ada tak dalam kalangan kalian yang tak pernah tinggal sembahyang berjemaah? Siapa yang tak pernah tinggal sembahyang berjemaah, sila berdiri. Ramai juga duduk. Berdiri tu ada lagi lah, ramai juga. Dia tanya tentera dia, siapa yang dalam kalangan kita ni tak pernah tinggal tahajud? Allahumma salli ala sunnah. Tanya gitu semua kat duduk, dia seorang yang berdiri. Allahumma salli ala sunnah Muhammad. Dia seorang yang berdiri. Makna kata dia seorang saja yang tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Allahumma salli ala sunnah Muhammad. Dia lahir daripada seorang bapa yang sangat adil dalam pemerintahan. Siapa? Sultan Murad. Apa yang berlaku? Sultan Murad ni pernah satu ketika, ni orang yang Allah Ta'ala bagi faqih dalam agama. Ketika mana sedang diberikan permit untuk berniaga dalam jajahan takluk dalam negeri dia,
Maka Sultan Murad dia buat satu pengumuman yang sangat mengejutkan ramai orang. Dia kata, saya tak kira kamu miskin ke, kamu kaya ke, kamu biasa ke, kamu luar biasa ke, siapa yang nak permit berniaga dalam kawasan, dalam jajahan takluk negeri saya, wajib dia tahu tentang hukum hakam jual beli. Kalau tidak, saya haramkan bagi permit pada dia untuk berniaga. Silangkan bungkus barang balik, dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu pembesar dia kata, tuanku rugi kita ni tu. Kalau buat kata rugi kita. Lalu kata Sultan Murad, biarlah aku rugi dekat dunia, asalkan tidak aku disoal dan rugi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kalau orang yang berniaga di bawah permit yang dia berikan, maka bila orang itu melakukan riba, unsur-unsur gharar dan sebagainya, maka yang menanggung dosa adalah aku yang memberikan izin kepada dia berniaga. Ni tuan-tuan. Sebab itulah kita kata alang kepalang lahir juga, yang benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih, lahir daripada seorang ayah yang sangat berjiwa besar. Nah, baik. Sebab tu kita beruntung hari ni tuan-tuan, alhamdulillah, kita dikurniakan oleh Allah Taala Seri Paduka Baginda Pertuan Agong yang sangat hebat tuan-tuan. Nah, sangat rendah diri, masya-Allah tabarakallah. Cuma saya nak minta jasa baik Kita ni rakyat jelata. Kalau boleh hormatlah sikit tuanku kita. Alangkan tuanku mencemar duli turun ke tempat kita, janganlah kita buat lebih kurang. Pasal kita ni kena ada menumpahkan tangan setia pada sultan. Ini angkat tangan pun tidak. Mai salam macam kawan-kawan tak boleh sangat. Kita kena ada rasa hormat di situ. Kadang-kadang saya tengok dalam video, berapa orang yang angkat tangan tuanku, assalamualaikum pun tuanku. Tak ada. Mana hilang jati diri kita? Mana hilang rasa hormat kita kepada agung kita? Raja Permaisuri pun begitu juga. Walaupun orangnya low profile, rendah diri, kita kena menunjukkan hormat kita, sopan santun kita. Sembah bukanlah sembah nak suruh semayang pun tak, sebagai hormat, tanah hormat kita kepada ketua negara kita. Baik. Baik, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Sebab itu ilmu, kalau kita belajar, ilmu ni banyak orang boleh ajar. Tapi yang namanya hikmah, tak semua ulama ada. Tak semua guru dapat mencurahkan yang namanya hikmah kepada muridnya. Sebab itu pesan antaranya seorang ulama yang masyhur di Kedah, satu orang wali Allah taala, dia menyebutkan, perbanyakkan olehmu belajar dengan ramai guru. Kerana setiap guru itu mempunyai barakah yang berbeza. Banyakkan belajar dengan ramai guru. Dan jangan kamu memilih-milih dan membeza-bezakan antara guru kamu. Dia kata. Sebab apa? Sebab setiap guru ni mempunyai kelebihan dan juga barakah yang berbeza. Baik. Maka sebab itu ibu-ibu sekalian, ulama pula disebutkan terbahagi kepada empat. Yang pertama disebutkan yang berilmu, yang alim, kemudian dia beramal dengan ilmunya dan mengajarkan pula kepada orang lain. Yang ni ranking paling atas sekali. Yang kedua, ulama yang berilmu, dia beramal dengan ilmu yang dia didapati dan tidak mengajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiganya, ulama yang berilmu, dia tidak beramal dan dia mengajarkan kepada orang. Ini pun ada juga. Kemudian yang berilmu, dia tidak beramal dan tidak pula mengajarkan. Cuma ada penambahan, ulama sebut yang terakhir, yang tidak berilmu, dia tidak beramal dan tidak mengajarkan kepada orang. Ini cukup bahaya. Sebab itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau ditimbang tinta para ulama dan juga darah para syuhada, maka akan lebih beratlah timbangan tinta para ulama. Sehingga kan para syuhada, kalaulah mereka mengetahui akan, kalau mereka diberi peluang untuk kembali hidup, mereka akan meminta kepada Allah supaya dijadikan sebagai ulama. Sebab apa? Sebab kelebihan lebih besar. Darjat ada kurang sikit je daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam.
Al-ulama warasatul anbiya. Tuan-tuan, ulama ni pewaris para nabi. Tapi barang diingat, hak paling awal masuk dalam neraka Allah pun ialah ulama yang tidak adil dan juga tidak beramal dengan ilmunya. Wal'azubillah min zalik. Paling awal sekali. Walaupun darjat tinggi tapi kena jaga-jaga. Tuan-tuan, baik. Maka maksud hikmah di sini ialah keberkatan, iaitulah yang namanya Al-Quran, Sunnah dan juga ilmu yang mendatangkan manfaat. Terdapat nas, banyak nas yang menunjukkan kelebihan ilmu dan telah dibincangkan pada awal bab yang pertama dalam kitab ini. Kita dah sebut dulu. Baik, maka Allahumma salli ala sunnah Muhammad. Dalam kita melahirkan, kita kata negara yang baldatun tayyibatun warabun ghafur, dalam istilahnya begitu disebutkan, maka kita memerlukan kepada ulama dan juga umara yang bagus, yang berkualiti, yang saling memerlukan antara satu sama lain. Kita lihat dulu para sultan kita, antaranya zaman Kesultanan Melayu Melaka, bagaimana agungnya pemerintahan pada ketika itu. Ulama dan juga pemimpin tidak dipisahkan. Kalau ada sesuatu kekurangan, akan ditampung dan juga dinasihati oleh yang namanya ulama. Sehingga kan kerajaan Melayu Melaka mengasaskan satu hukum undang-undang yang masih digunapakai sampai pada hari ini. Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke London, antara 3 ataupun 4 fasal yang ada dalam Undang-Undang Laut Melaka dan juga Hukum Kanun Melaka digunakan dan dicedok oleh kerajaan British dan diamalkan di tempat mereka. Saya sampai bulan 1, saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Saya sampai bulan 1, 2 tahun lepas. Satu benda yang luar biasa. Saya baca dalam kitab Miftahul Melayu, saya tengok dan saya compare memang betul. Memang dia ambil, dia copy sebiji tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kata orang Melayu lekeh. Kita ditipu dan juga kita, sejarah kita cuba dihilangkan dan dipadamkan daripada kamus hidup orang Melayu. Saya tengok, Allahu Akbar, hebat sungguh. Dalam banyak-banyak khazanah datuk nenek moyang kita, kenapa meriam yang dibawa lari balik? Kenapa tak benda lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sebab dia. Tuan-tuan pergi tengok di Stamford Hospital dekat Chelsea. Tuan-tuan jangan ingat tengok bola ya, Chelsea kan. Tuan-tuan pergi ke Stamford Hospital dekat Chelsea. Dekat tengah laman hospital tu ada meriam anak Leila yang dimiliki oleh kerajaan Fatoni yang cukup agung satu ketika dulu. Siap ada tulisan gurindam, bukan gurindam lah, dia panggil pantun 2-4 kerat. Pantun 4 kerat yang disebutkan tentang ilmu kitab ilmu bedil. Itu dilakar dengan cantik menggunakan tulisan Jawi di atas meriam tersebut. Tuan-tuan pergi tengok. Kenapa dia tak buat balik benda lain? Kenapa dia buat balik meriam dia letak di situ? Ustaz, kita minta balik tak boleh? Minta balik tak apa kan? Allahumma salli ala sayyidina. Ada sebab tuan-tuan. Baik, tuan-tuan kaji. Banyak. Tuan-tuan pergi tengok di Turki pun ada meriam Melayu. Dia panggil sebagai The Great Canyon. The Grand Canyon ni ataupun yang besar punya tu sebenarnya diasaskan oleh zaman kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Lama dah. Cuma Turki disebutkan dia panggil apa, buat transformasi dengan teknologi meriam oleh orang Melayu ni. Katanya yang buat meriam Sultan Muhammad Al-Fatih tu pun, teknologi tu bab peleburan besi pun ialah orang Sungai Batu di Kedah. Wallahu alam, ni kajian dibuat. Tuan-tuan pilah di tapak peleburan besi di Lembah Bujang kan, dekat Sungai Batu tu. Tuan tengok tu antara pusat peleburan besi terawal di Asia ni tuan-tuan, ataupun disebutkan di dunia ni, paling awal sekali. Baik, itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada kita. Besi terbaik datangnya yang namanya apa, besi apa, Kursani tuan-tuan. Tuan kajilah tengok. Baik, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada kita untuk dalam bab-bab teknologi sedemikian, maka digunakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang terakhir sekali tuan-tuan, punca berlakunya sifat hasad dengki ni ialah tidak lain dan tidak bukan kerana sombong dan juga angkuh, sebagaimana yang berlaku kepada iblis. Wal'izubillah min zalik. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Berlaku dia takabur, kemudian jadilah dia orang-orang yang
ingkar, tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita panggil sebagai kufur. Dan yang keduanya terlalu cintakan dunia, hubbud dunia, dan saling tamak haloba. Nah, jangan kita, mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan-golongan yang mencintai dunia, dan mudah-mudahan kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengutamakan dan mencintai akhirat. Nah, insya-Allah mudah-mudahan kita akan sebut pada bulan yang akan datang kesan daripada hasad dan juga nasihat para ulama bagaimana untuk kita membendung, memelihara hati kita, dan juga ubat penawar kepada penyakit yang namanya hasad dengki ini kita akan sebut pada bulan yang akan datang. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Kita berada dalam bulan Rejab, ibu-ibu sekalian. Banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mudah-mudahan Allah taala sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan banyakkan berzikir, membaca akan ini lafaz zikir antaranya Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ini ijazah amalan yang diberikan oleh Al-Habib Zain As-Sumais yang juga disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhadir Jul dalam risalah amalan bulan Rejab. Tuan-tuan boleh amal zikir-zikir banyak, antaranya yang saya sebut Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Boleh ibu-ibu sekalian, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Banyak baca, terutamanya selepas solat subuh 41 kali dan selepas asar 41 kali. Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa bila tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وعز المرسلين وإلحام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك